yang kita pertanyakan di sini kan. Ada apa? Kenapa? Ada apa bro? Kenapa? Semua tidak berani komen ya tentang GNO, karena organisasi besar di Indonesia. Ya nggak ada yang berani komen ya. Saya berani. Coba komen aja. Komen kan saling ingat mengingatkan. Watawa sobil haki, watawa sobis sober, ya kan. Hai GGNO dan selainnya, YouTube-YouTube yang mendukung Alawiyin atau habib-habib yang bikin YouTube, dengerin nih ya. Dengerin wong desa ngomong ya. Dengerin wong desa ngomong ya. Dengar apa enggak? Kalau enggak dengar ya hubungi hujan. Kamu itu lucu. Walaupun kamu orang Arab, walaupun kurang ada Alawiyin, walaupun kurang ada NO, kamu itu lucu, songong, tidak mikir. Kamu lebih penting bangsa atau lebih penting keturunan? Keturunan itu mau menempat di bangsa apa di mana? Kalau enggak lu pergi lo. Kalau Anda tidak mementingkan bangsa, lu pergi lo dari Indonesia. Dan yang mendukung Alawiyin ikut pergi sana. Jangan di Indonesia. Gus Yahya Sakut Holil, saya berbicara pribadi. Anda sebagai pemimpin NU, PBNU, kalau Anda tidak berani memberikan somasi kepada negara tentang masalah nasab, berhenti lu jadi ketua PBNU. Konsep Imarotan Bito'ab sudah gagal. Konsep Mafarotan Bito'ab para habib yang ngaku-ngaku habib ini brengsek. Dengar ini, hanya satu Kiai Imaduddin. Kenapa Anda berkuar-kuar? Saya tanya, apakah Kiai Imaduddin punya gerombolan untuk membuat tesis atau opini atau apa? Atau sebuah karya. Hei kucuk, goblok, gak punya otak lo. Mau Alawiyin kek, mau Kiai NU kek, mau Kiai Muhammadiyah kek, mau apapun, mau YouTuber apa kek, lu bresek, lu gak punya otak. Kiai Imaduddin itu hanya satu orang membuat sebuah karya tentang nasab disebabkan apa? Oknum-oknum Alawiyin yang berperilaku tidak jelas di Indonesia. Mau saya marah? Hei, saya ingatkan sekali lagi, Kiai Imaduddin hanya satu orang, dan Kiai Imaduddin siap menjawab, dan Kiai Imaduddin siap duduk bersama. Lu orang dolim, orang munafik, pelin-pelan lo. Orang yang gak punya otak itu semuanya.